I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess the ignorance is bliss. Take me back to before the new. Hey guys, selamat pagi. Welcome to my channel, Asyanda Basri. Jadi hari ini karena besok kita bakal pulang, kita bakal beli oleh-oleh. Jadi malam sebenarnya aku udah beli oleh-oleh sebagian. Jadi banyak banget barang aku, guys. Nih, aku tuh udah beli macam-macam makanan di sini semuanya makanan tuh. Di sini juga tadi kita udah beli coklat-coklat, terus ada ini popcorn yang lagi viral. Nah, sekarang kita bakal menuju ke Market Central, bakal nyobain belanja di sana. Katanya di sana banyak barang-barang murah. Langsung aja kita pergi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan ini suasana di hotel aku di siang hari. Nah guys, kayak gini guys, tuh bagus kan. Nah, ini ada di Lion Suite guys. Jadi di sini merupakan hotel juga rekomendasi. Nah, kita bakal OTW karena ini udah siang ya. Tadi udah makan juga. Habis kita makan langsung pergi ke Central Market. Nah, ayo guys, let's go. Guys, aku udah nyampe di Pasar Seni Central Market. Jadi aku bakal beli oleh-oleh untuk mama dan bapakku. Langsung aja kita masuk, dan suasananya di sini rame banget. Coba deh teman-teman lihat di sana ada jajanan. Nanti kita bakal ke sana, tapi kita beli oleh-oleh dulu, guys. Let's go. Kita udah nyampe di Central Market. Jadi di sini banyak oleh-oleh ya guys ya. Tinggal uangnya aja lagi. Kita jalan-jalan dulu. Ini ada apa? Layang-layang juga. Kiri deh. Apa ya bagusnya? Aksel mau beli apa? Itu yang pajangan buat mama. Hah? Yang pajangan. Pajangan ya guys. Kita mau cari pajangan yang anu Malaysia di atas kayaknya. Panas lah. Baju-baju lusuri aja dulu ini. Oh my god. Ini perminon. Ini guys, kita udah aja Menara Petronas guys. Kita cari dulu kira-kira yang mana ya guys yang bagus. Nah, kalau yang kecil kayak gini harganya 13 ringgit ya. Lebih 90 sen. Jadi yang mana nih kira-kira cantik banget sih sumpah. Aku aja sampai bingung mau beli yang mana. Yang Flores. Eh guys, rasanya kok kupu-kupu dari Indonesia guys. Sama ini kupu-kupu asli sih. Bagus, ini. Bagus juga ini. Mending beli yang ini daripada yang itu. Yuk kita ke sana dulu, masih lihat-lihat. Kita ke lantai 2. Seru banget guys di lantai 2. Ih sumpah nih mama suka sih. Dum-dum. Guys lanjut lagi, kita bakal nyari-nyari sesuatu. Ya lagi file. Apa? Ini? Iya lucu banget guys. Kita jalan ke sana lagi. Aksari lagi menuju singgah yang banyak orangnya ya. Ya kalau banyak orangnya lebih murah. Nih guys, Aksari lagi milih-milih baju. Nah, kita lihat, kita beli bajunya dikit aja ya, guys. Karena udah over bagasi. Next tahun depan aku bakal jajan di sini lagi banyak-banyak. Ambil 3, Kak. Ya itu bagus. Ini harganya 29 ringgit ya guys tuh. 29 ringgit, ini 29 ringgit, kalau yang di atas 20 ringgit. Langsung aja kita pilih-pilih bajunya. L1,
L1 M2 warna hitam. Enak kecil ya. Om Rambo nggak mau kalau yang nganu yang besar. Tadi 2. Ya, M-nya 2. 60 pas. Enggak kurang kah? Thank you. Kita udah dapat oleh-oleh bajunya, langsung kita cabut ke sana lagi. Let's go. Ini harganya Rp25 dikasih ya, Ci ya. Nih, guys. Nih, Sri mau kayak ini enggak? Kalau mau, kita ambil nih. Boleh. Oke. Oh my god, flower. Cantik banget. Ini bisa rekuasi, guys. Ada bunga juga di sini juga. Berapa ringgit ini? Ini Rp50. Kalau ada pacar, aku mau punya pacar. Untuk pembeli ini Rp90 maya, guys. Petaling Street, wow, bagus banget guys. Guys, tadi kita udah jalan-jalan, kita ke sana nunggu grabber mana ya? Sana kali, yuk. Akibat pengiritan jalan kaki jauh ya. Sorry, ini banyak banget orang. Jadi aku tuh udah nyampe di menara guys. Ada diwetkan dikit kak, di menara KLCC Petronas. Jadi kita naik tangga tinggi. Sumpah guys. Bayangkan aku nggak tahu ya tadi jalannya berapa menit ya kak? Nggak tahu gila sih aku udah nyampe di sini dan ini pusatnya guys sebelum kita pulang besok. Gila bagus banget tapi capek banget guys. Kemarin tuh kesini ngevlog cuma malam jadi kita selesaikan di sore hari sebelum pulang. Soalnya besok pagi udah landing ya pesawatnya. Jadi kita gaya-gaya dulu di sana guys. Guys, kita ada di pavilion ya guys ya, pavilion. Kita ke sana aja. Rame kali orang. Guys, banyaknya orang enggak sumpah guys. Tuh lihat sebelah sana guys. Oh. Banyak kali orang. Terima guys, ayo. Ikut orang ya, Bang. Banyak orang guys, di mana ada keramaian? Di situ ada Asrinda Basri. Okay guys, let's go. Jom. Saya mau pingsan aku guys. Ayo cepet, jom. Cepet.